Dan Gunung Jerat itu hanya tinggal macam pulau. Maknanya sepanjang Banjaran Titiwangsa itu adalah pulau-pulau kecil tu. Sebab Banjaran Titiwangsa itu duduk dalam laut. Tapak di Bukit Coras ni dia agak istimewa. Kajian kami pada tahun 2017 telah menunjukkan bahawa walaupun Bukit Coras ni sekarang terletak 8 km daripada laut, pada sekitar abad ke-7, laut tu terletak jauh lebih dekat. Kalian semua pasti tahu ada yang disebut Himalayan Salt. Ada garam Himalaya. Nah, garam Himalaya ni bagaimana bisa ada garam kalau nggak ada samudra, nggak ada ocean, nggak ada laut. Jadi di situ yang sekarang kita sebut Himalaya itu dulu laut. Orang daripada selatan China tu turun tu serang. Serang dia, maknanya dia serang, lepas tu dia orang lari ke Himalaya. Betul ke tu? Pergerakannya ada di situ. Ada situ.